Kita ke informasi pertama, saudara. Tiga pabrik di Kamal Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran terjadi saat pabrik tidak sedang beroperasi. Kebakaran melanda pabrik pembuatan barang rumah tangga atau furnitur di Jalan Repedang Dalam, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat dua pabrik lainnya yang lokasinya berdekatan ikut terbakar. 19 mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik lantaran terjadi saat aktivitas pabrik sedang libur. Saudara, sebuah minibus tertabrak KRL komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung di perlintasan Desa Cilaku, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Dua orang yang merupakan pengemudi dan penumpang mobil tewas di tempat. Penumpang di dalam KRL ini, saudara, sempat panik saat kereta menabrak minibus. Mereka berlarian pindah ke gerbong belakang. Kecelakaan berawal saat minibus melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Tenjo, Bogor. Bersamaan pula saat itu KRL dari arah Jakarta menuju Rangkas Bitung sedang melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan. Minibus yang dikendarai korban terseret sejauh 100 meter. Dua orang yang merupakan pengemudi dan penumpang meninggal dunia. Akibat kecelakaan ini, perjalanan KRL di jalur Tanah Abang Rangkas Bitung sempat terganggu.